Hi people, we are back on Entertainment News. Dan beberapa saat yang lalu nih ya, penyanyi muda Fatin baru saja menjalani syuting untuk film yang berjudul 99 Cahaya Langit di Eropa. Wow. Oh, tapi ternyata di Eropa ia tidak hanya menjalani syuting untuk film, tapi juga untuk 3 video klip lainnya. Dan perjalanan ke Eropa tersebut meninggalkan kesan tersendiri untuk Fatin. Beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengarkan pengalaman pertama Fatin ketika reading film terbarunya. Kini, kita akan mendengarkan pengalaman seru Fatin pasca kepulangan dari Eropa. Wah, jadi penasaran pasti seru nih. Oke people, tanpa basa-basi lagi, Entertainment News langsung menyambangi kediaman Fatin di kawasan Jakarta Selatan itu. Tujuan utamanya aku ada berpartisipasi di film 99 Cahaya di Langit Eropa, sama sekaligus ngejar video klip buat album ada 3 lagu, itu sekaligus dikerjain juga sama photoshoot. Ada Kak Acha Septriasa, Kak Abimanyu, terus Kak Ralinsyah, sama ada masih kecil namanya Ica, cuma aku gak tahu nama lengkapnya, cuma aku mau ngelih Ica. 99 Cahaya di Langit Eropa. Jadi film ini tuh tentang apa ya, petualangan lagi. Kayak penjelajahan Islam di negara yang minoritas akan Islam gitu. Jadi kayak tokoh utamanya ini justru ngerasain Islamnya dia tuh makin kuat ketika di negara yang orang-orang Islam itu sedikit yang minoritas. Jadi itu sebenarnya artinya banyak banget. Cuma aku kayak inti besarnya sih itu gitu menurut aku. Latar belakangnya di tempat yang bersejarah-bersejarah Islam gitu. Jadi tempat-tempat yang gak nyangka kalau itu tuh dulu sejarahnya tuh kayak gini gitu. Jadi benar-benar menurut aku agak beda sih. Kan teksnya kayak gitu kan, skripnya kayak gitu. Terus aku udah ngafalin. Terus tentunya pas di sana ada improve-improve gitu kan. Terus aku kayak aduh gimana, aduh stres. Terus Kak Acha sama Kak Bimanya tuh udah benar-benar kayak udah lihai banget. Itu kayak udah benar-benar itulah yang dialamin gitu dong. Terus akhirnya bisa dengan beberapa kali take. Harus nahan ketawanya aja sih. Kalau aku tuh kayak kalau pengen aku salah belibet dikit kalimat aja kayak pengen ketawa, padahal sebenarnya tuh bisa diimprove dikit lagi tuh udah berhasil gitu. Tapi kalau aku susah gitu.